kami mohon pamit untuk undur diri melanjutkan tugas kami sebagai mahasiswa. Selanjutnya akan menempuh kuliah kerja nyata dan semoga diberi kelancaran untuk mengerjakan tugas akhir skripsi. Mohon doa restunya. Kami dari sekolah menyampaikan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa PKWNY yang insya Allah telah menjalankan tugas dengan baik. Pada tanggal 27 September 2024, SMP Negeri 1 Wonosari resmi melakukan upacara penarikan mahasiswa praktik kependidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wonosari menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada mahasiswa PKUNY. Beliau berharap pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi para mahasiswa dalam menghadapi dunia pendidikan yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satri Aji Pramono dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya selaku DPL dari mahasiswa PK UNY mengucapkan terima kasih banyak kepada SMP Negeri 1 Wonosari atas kebaikannya dan atas kehangatannya menerima mahasiswa, membimbing, kemudian berkolaborasi dengan mahasiswa untuk kemudian mengadakan kegiatan PK yang berupa kegiatan akademik, berupa kegiatan mengajar, dan juga non-akademik berupa kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan sekolah menjadi lebih baik. Saya selaku DPL berbahagia karena selama 2,5 bulan mahasiswa PK sudah berkegiatan dengan baik dan juga sudah berkolaborasi dengan sangat baik, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Koordinator PK, serta Bapak Ibu Guru Pamong yang telah bersedia dan berbaik hati membimbing. Semoga dari PK ini sekolah menjadi semakin jaya, mahasiswa juga semakin cerdas dan siap untuk kemudian berkiprah di dunia nyata. Terima kasih SMP Negeri 1 Wonosari, semoga semakin jaya dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku koordinator PK UNY di instansi SMP Negeri 1 Wonosari mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen DPL UNY, beliau Bapak Satrio, dan para mahasiswa UNY yang sudah melaksanakan PK di SMP Negeri 1 Wonosari. Kemudian berikutnya kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya yang baik, baik itu dari Bapak Ibu Guru Pamong yang telah selama ini mendampingi adik-adik PK UNY dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam pembelajaran di kelas dan juga mendampingi dalam penyusunan modul RPP. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sukses selalu untuk adik-adik PK UNY. Semoga nantinya bisa menyelesaikan tugas setelah PK nanti mengikuti kegiatan KKN dan berikutnya bisa nanti menyelesaikan kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan terkait dengan kegiatan praktek kependidikan dari mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Para mahasiswa pada awalnya menyusun program yang akan dilaksanakan di sekolah ini. Kemudian kami mensinkronkan program itu dan akhirnya dilaksanakan oleh mereka. Dan pada sepanjang perjalanannya sudah berjalan dengan lancar. Kami juga menyiapkan guru pamong yang membimbing mereka untuk melaksanakan praktek kependidikan. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak UNY yang memberi kepercayaan kepada SMP Negeri 1 Wonosari sebagai salah satu sasaran dari kegiatan PK UNY. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kami, dan kami berusaha juga untuk membimbing mereka, adik-adik mahasiswa, untuk bisa melaksanakan program yang sudah ditetapkan yang tentunya sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan dari pihak kampus.
Dan selanjutnya kami juga berharap kerjasama ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kami siap untuk bekerjasama dengan UNY dalam bentuk apapun dalam koridor dunia pendidikan. Jika ada program-program yang memang bisa dilaksanakan kerjasama dengan kami, maka kami siap. Sekali lagi terima kasih kepada UNY dan kami berharap adik-adik mahasiswa PKNI yang sudah menyelesaikan kegiatan ini akan meneruskan kegiatan-kegiatan lainnya sehingga bisa berjalan lancar dan segera lulus dari UNY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.